Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pay Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman-teman, sahabat Pay Network ya, semoga hari ini hari baik bagi kita semua. Hari yang kita tunggu-tunggu, hari yang kita harap-harapkan, ke depan akan lebih baik lagi. Di akhir menjelang mainnet terbuka ini, ya, sepertinya Indonesia mulai bergerak. Kenapa saya katakan demikian? Sudah mulai banyak yang melakukan barter, yang tadinya kecil-kecilan, terakhir barang-barang mewah, termasuk mobil mewah ya. Yang baru saya dapat informasi itu mobil Alphard ditukar dengan koin Pi, dibayarkan dengan koin Pi. Ini suatu hal yang luar biasa. Kemudian masih banyak lagi, tapi masih barter-barter yang biasa-biasa aja, masih terjadi transaksi pertukaran dengan koin Pi. Kemudian dari hari ke hari pembentukan koperasi KPIG mulai terlihat. Banyak teman-teman melakukan kegiatan pembentukan koperasi ya, KPIG. Koperasi Pi Indonesia Gemilang. Itu terjadi di Jawa Barat, kemudian terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Kisaran. Mari kita ikuti video ini, barter terhadap mobil Alphard. Telah terjadi barter mobil Toyota Alphard dengan nilai konsensus 0,31225 Pi antara Bapak Haji Abah Yusuf dengan Bapak Tu Prayitno. Sukses. Balani. Diangka. Uang ya. Rupiahnya Pak. Oke. Amin Pak. Ibu. Ulangi. Jawa Tengah Pak. Bapak kesini lagi aja. Pesan laras. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pantai Sombrong Sikandu Batang hari ini 9 Oktober 2022 pada acara Kopdar dan Barter Komunitas Pionir Batang Pekalongan telah terjadi kesepakatan barter satu unit mobil Toyota Alphard antara Bapak Haji Yusuf dengan Bapak Prayitno dengan nilai konsensus 0,31225 Pai. Sukses. Salam Sunda. Penyerahan kunci dilakukan. Apa kabar? Siapa kita? Pionir Indonesia. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buka pintu. Mobil Alphard sudah selesai lakukan barter. Kemudian ini adalah pembentukan KPIG Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuan Batu, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas. Ya, jadi saya dapat mengatakan Sumatera Utara mulai bergerak, Indonesia mulai bangkit dengan pay network-nya. Ini sudah terbukti, banyak terjadi barter di mana-mana. Kemudian semangat pembentukan KPIG yang begitu luar biasa. Bergerak pelan tapi pasti, ya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan bisa sesuai apa yang terjadi nantinya. Ini adalah daftar absen ya, perwakilan dari masing-masing kabupaten kota. Jadi memang tidak diundang rame, yang diundang hanya perwakilan-perwakilan saja untuk mengadakan pertemuan langkah-langkah penyusunan strategi dalam pembentukan KPIG di daerah Sumatera Utara, tepatnya untuk kabupaten kota. Ya ada lebih kurang ini 7 yang sudah bergabung,
mudah-mudahan bisa segera terlaksana dan segera dilantik agar bisa bekerja. Ini adalah situasi tempat kumpulnya teman-teman di Kota Kisaran yang diprakarsai oleh teman kita Mujiono bersama teman-temannya. Mereka mengadakan kegiatan dalam rangka pembentukan KPIG di Kabupaten Kota. Semangat-semangat mereka perlu kita acungi jempol. Mereka berjalan sendiri dengan biaya sendiri, dengan semangat yang begitu luar biasa, agar segera tercapai cita-cita kita semua di KPIG yang sekarang lagi rame-rame dibicarakan. Ya, besar harapan kita semuanya bisa berjalan dengan baik, segera nanti Kabupaten Kota Kisaran, terima kasih, segera terbentuk dan laporkan ke Sumatera Utara. Inilah teman-teman kita dari berbagai kabupaten kota ya, dengan semangatnya membentuk KPIG di wilayah mereka masing-masing. Kemungkinan juga yang anggota PNetworknya dikit nanti akan dibuat rayon. Dengan adanya rayon ini maka dapat membantu teman-teman di seputaran wilayah kota. Karena apa? Karena mungkin anggota PNetworknya sedikit, namun bisa lancar semuanya berjalan baik. Dan ini ya, adalah pembentukan KPIG di daerah Bandung Barat, ya, di luar biasa Bandung Barat ini, semoga sukses. Iya, cukup lumayan ya, saudara-saudara ya. Nah, wow, di sini juga pada hadir nih, para pengurus yang kita diundang untuk menjelaskan tentang KPIG. Siap. Doakan KPIG sukses dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketum Pak Haji Ahmad Mustofa. Ini Ketua KPIG Banten ya, melakukan transaksi barter ya, luar biasa. Kami melakukan di base camp yang baru selesai, sambil daftar kopi ID, kami melakukan barter rokok herbal CK dengan member saya Muhammadi dengan harga Rp140.000 dengan nilai 0,00209 pi. Jadi inilah real transaksi sebuah rokok herbal dengan harga konsensus global 301.459 dengan nilai pi 0,00209. Pokoknya swayai suki ratu-ratum. Inilah base camp kita yang baru kita bangun juga. Belum selesai, masih ada ger. Tetap semangat, salam kaya rami-rami. Ger. Udah ya, bros. Tetap. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, situasi perkembangan ya. Pay Network di Indonesia sudah mulai rame, sudah mulai bangkit. Sudah mulai terjadi barter secara besar-besaran. Yang kemarin masih sepeda motor, ada juga mobil yang di Bali, tetapi saat ini di Jawa Tengah, barter mobil Alphard. Jadi kalau barter yang barang kecil-kecil, selalu ada. Selalu ada, mungkin jarang terekspos. Demikianlah sekilas info yang dapat saya sampaikan untuk menambah informasi bagi teman-teman tentang situasi pergerakan Pay Network di Indonesia. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.